Antara entiti yang dalam pelan ni apa dia? Ataupun hala tuju pelan ni? Yalah, secara umum dasarnya pelan ni ialah satu pelan strategik kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Jadi kita nak selaraskan pentadbiran apa tu wakaf di negeri-negeri, sebab kita tahu bahawa Majlis Agama Islam negeri-negeri ni adalah merupakan pemegang tunggal. Ya, mana? Pemegang tunggal wakaf di negeri masing-masing. Jadi dengan adanya pelan induk nasional ni, wakaf nasional ni 2025-2030 ni, kita akan dapat menyelaraskan pentadbiran supaya manfaat daripada wakaf ini akan benar-benar dapat menjana ekonomi sama ada di negeri tersebut ataupun di negara kita, insyaAllah. Selain daripada Jauhar dengan Majlis Agama Negeri, kan, siapa lagi terlibat dalam sesi urus nanti? Boleh tak? Yang itu saja, sebab Majlis Agama Islam Negeri-Negeri macam yang saya sebut tadi, mereka ni adalah merupakan pemegang tunggal wakaf. Setakat ni alhamdulillah sangat positif. Alhamdulillah. Sebab pelan yang kita apa ni wujudkan ini adalah hasil daripada kerjasama saya sebagai pengerusi apa tu yayasan ahli lembaga pengarah Yayasan Wakaf Malaysia, yang mana dianggotai oleh Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. So jadi pelan yang apa ni pelan induk ini tahun 2025-30 wakaf ini adalah hasil daripada perbincangan yang kita adakan di melalui lembaga pengarah yayasan wakaf ini. So ini pelan yang pertama di bawah wakaf lah yang akan dilancarkan ni. Ya. Yeah. Sebab sebelum ni pun ada di ada tahun 2021 pun kata akan dirangka, sedang dirangka kan. Tapi kiranya ini susulan daripada yang sebelumnya tu. Ya. Yeah. Dia seperti mana kebanyakan pelan-pelan tu Menina, dia memang bergerak daripada awal mungkin. So jadi kita mengambil inisiatif untuk memuktamadkan. Betul lah, dia mana dia bermula sebelum daripada ini, mengambil masa yang agak panjang ya, untuk dibincangkan. Harapkan dan saya beritahu pada Dr. Rizal untuk pastikan pelan ni kita dapat memuktamadkan pada tahun ini dan kita boleh luncur tahun 2025 insyaAllah tahun depan. Penyelarasan tu dari segi kutipan atau untuk pembangunan sekali? Semua-semua, daripada semua aspek ni. So jadi mana-mana apa tu kekurangan yang ada dalam konteks kutipan, agihan, apa tu dana wakaf ini semua kita dah teliti dan kita perbaiki, dan saya percaya insyaAllah dengan adanya pelan induk ini kita akan pastikan pentadbiran pengurusan wakaf dan peranan yang dimain kan oleh Yayasan Wakaf Malaysia ini akan lebih berkesan, insyaAllah. Jadi kita harapkan by 2024 ni sisi libat urus ni dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri akan selesai dan kita akan luncurkan pada tahun depan, insyaAllah. Sama ada awal tahun depan ataupun akhir tahun ni, insyaAllah.